Hari ini kita nak berkongsi mengenai usahawan. Keusahawanan ini sangat penting sebab dulunya nak berniaga ni kena ada premis. Betul. Contohnya sekarang ni orang nak berniaga tak ada premis pun boleh kaya-kaya kan. Kita dekat rumah goyang-goyang kaki tu. Tapi ni kita nak bercerita lah. Walaupun goyang-goyang kaki kena ada latihan juga. Kena ada ilmu. Tak boleh sembrono pergi berniaga. Okay? Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Dr. Louis Adai Kalam selaku Ketua Pegawai Eksekutif Alpha International Training and Consultancy Sdn Bhd. Apa khabar Doktor? Sihat ya? Ya, sihat. Selamat pagi Doktor. Okay. Doktor juga sebagai ahli pakar saintifik tadi. Sebenarnya saya juga adalah salah seorang panel dalam kumpulan saintifik Kongres Kesatuan Sekerja di Malaysia. Itu MTUC, Malaysian Trade Union Congress. Bersama dengan rakan-rakan saya ada beberapa orang lagi dalam panel untuk memberi idea-idea yang bernas dari segi kebajikan, keselamatan dan juga hak wak kerja lah. Para pekerja lah. Bila kita sebut pasal IKS ni kan, doktor, bagaimana doktor tengok perkembangan positif industri IKS di Malaysia setelah kerajaan banyak sangat bagi dana, bagi bantuan, bagi latihan kepada usahawan-usahawan kita? Sebenarnya yang pertama ialah para penonton di luar sana perlu memahami tentang apa itu IKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana ini. Sebenarnya kalau kita lihat daripada konteks kerajaan, definisi IKS ni adalah dia ada tergolong kepada dua sektor. Satu pembuatan atau perkilangan, satu lagi ialah perkhidmatan. Kalau kita bercakap tentang pembuatan dan perkilangan tu, dia sebenarnya adalah dia tengok dari segi net sales ataupun jumlah jualan. Jumlah jualan tidak melebihi 50 juta dan bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. Itu untuk pembuatan dan perkilangan. Sektor perkhidmatan pula, dia kena sebenarnya bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Ataupun jumlah jualan dia tidak melebihi 20 juta. Itu dari segi apa definisi IKS ataupun PKS yang kita sebutkan ni lah. Okey, dari segi perkembangan, kalau kita lihat IKS ni memang amat penting dalam ekonomi sesuatu negara. Kalau kita tengok negara-negara maju, hampir lebih kurang separuh daripada hasil apa kita kata keluaran dalaman GDP ya, gross domestic products tu, sebenarnya hasilnya datang daripada IKS ataupun PKS lah. Okey, dari di Malaysia ni pun penumpuan amat diberi kepada IKS sekarang. Kalau kita tengok bajet tahun lepas, tahun lepas 2017, jangan kita cakap pasal 2016, 2017 ni, kalau kita tengok bajet 2017 ni pun banyak peruntukan telah ditetapkan untuk perkembangan IKS ni. Dan mengikut baru-baru ni yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri kita telah mengumumkan bahawa negara mencatat kadar pertumbuhan tahunan purata yang memberangsangkan, itu lebih kurang 5.4%, 5.4% dari tahun 2007 hingga tahun 2016 ni. Jadi memang nampak perkembangan tu memang baguslah, sangat-sangat progres, dan kerajaan memang memperuntukkan banyak dana-dana dan juga banyak latihan-latihan tu untuk untuk apa ni, untuk kebaikan IKS ataupun PKS lah. Cuma ya doktor, bila kita menyentuh berkenaan dengan dana ni, pastinya orang ramai mesti nak tahu dana ini ke mana salurannya, doktor. Okey, bagus. Sebenarnya dana ni kalau kita tengok daripada bajet 2017, peruntukan sebanyak lebih kurang 75 juta untuk program induk IKS ni, di mana ia digunakan untuk banyak, bukan saja latihan, tapi dari segi infrastruktur IKS ataupun PKS, dan juga dari segi bantuan kewangan untuk mereka yang ingin mengelopori dalam bidang apa kita kata IKS ni, macam saudara kata tadi. Kalau dia nak buat daripada rumah pun tak salah sebenarnya. Dia memang boleh buat daripada rumah. Dan juga dari segi bantuan kewangan ataupun pinjaman daripada SME bank, pinjaman pun ada. Di samping itu juga kalau kita tengok fokus tu, dia dah bagi lebih kepada macam tahun 2017 ni, mempromosikan dan memperkembangkan IKS. Itu yang Datuk Seri Najib nak tengok. Kita nak pastikan benda ni berjalan. Fokus lebih kepada IKS. Sebab IKS merupakan yang banyak membawa dana. Dan kalau kita lihat juga pada tahun ini,
jumlah pengeksport IKS ni sudah bertambah. Sorry, bukan tahun ni, tahun lepas 2016 lebih kurang 6.6%. Dan dijangka pada tahun 2020 kita nak capai sampai ke 23%. Memang lonjakan yang tinggi. Tapi saya rasa boleh dicapai. Tak ada masalah. Satu lagi doktor, tumpuan kerajaan kepada TVET, latihan pendidikan vokasional dan teknikal, itu pun secara tak langsung menyumbang kepada kepesatan industri IKS. Sebab kalau dulu orang nak belajar bidang sains, sekarang ni budak-budak kita, anak-anak muda kita dah nak ke bidang teknikal, vokasional, kemahiran. Itu pun menyumbang kepada IKS. Betul, itu betul. Sebab tu saya selalu mengesyorkan, kalau kita tengok, kita kena ada anjakan pemikiran melalui graduan-graduan kita. Iaitu anjakan pemikiran yang saya maksudkan di sini. Daripada pergi masuk ke universiti, mendapat pengajian tinggi untuk mendapat satu kerja yang baik, itu yang selalu dia orang cakap. Tapi dia kena anjakan pemikiran dia daripada pengajian tinggi untuk memulakan perniagaan sendiri. Kalau kita lihat universiti-universiti tempatan dekat Malaysia ni, memang dia dah tahu benda ni dan mereka sudah pun menyediakan proses pembentukan usahawan. Kalau kita tengok modul-modul yang ada dalam universiti tempatan ni memang selaras dengan apa yang kita nak. Jadi TVET tu pun memang betul adalah satu jalan untuk mengarah untuk supaya mereka boleh berdikari dan boleh memulakan perniagaan. Cumanya doktor, kalau kita nak cakap itu pada skala tempatan lah. Kalau kita nak bawa pada skala yang lebih besar ni, kita nak bawa industri IKS ni ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat luar negara. Pada pendapat doktor sendiri, apa agaknya antara inisiatif yang patut kita lakukan untuk memberi galakan kepada pemain industri IKS kita ni supaya mengembangkan perniagaan mereka lebih luas lagi? Okey, satu daripada aspek yang mungkin kerajaan boleh fokus adalah latihan-latihan yang boleh menjuruskan kepada meningkatkan produktiviti IKS, mengurangkan kos, lepas tu meningkatkan operasi dia dengan latihan yang supaya dia boleh meningkatkan proses operasi. Selain daripada itu juga boleh mengurangkan pembaziran di IKS. Pada masa yang sama juga mereka dapat mempromosikanlah, kerajaan boleh membantu mempromosikan di luar negara. Jadi dengan secara tidak langsung mereka dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi ini akan bantulah untuk IKS ni untuk pergi ke step forward untuk world class lah. Macam contohnya, tapi sekarang ni pun dah ada dah. Yang meniaga keropok lekor kan. Keropok lekor banyak jenis lah. Okey, kepada mungkin anak muda kita, usahawan-usahawan kita yang bijak mencari peluang, alhamdulillah. Yes, mereka bagus. Tapi yang mungkin sedikit terpinggir, tak tahu peluang, ruang, mungkin orang macam doktor ni nak kena banyak lebih banyak membantulah, memberi peluang kepada mereka. Bagaimana cara terbaik untuk mereka tahu maklumat dan juga dapat dana-dana yang diperuntukkan seperti itu? Okey, sebenarnya mereka boleh menghubungi pihak kami untuk membantu memberikan pandangan dari segi secara keseluruhan di mana adanya dana, dari mana. Macam untuk startup pun, kalau kita tengok bajet 2017, kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang 200 juta. Tapi saya tak tahu berapa ramai di luar sana yang tahu ada dana seumpama ini untuk startup IKS. Dana permulaan tu kan? Dana permulaan ada 200 juta. Tapi berapa ramai yang tahu? Itu yang agak sedih lah kalau kita tengok, you know, peratusan di luar sana mungkin dia tak tahu ada, tapi dia dengar bajet je, tapi dengan dia tak, dia tak, you know, apa, explore lebih further. Ataupun mungkin doktor ada cadangan untuk mereka yang graduannya menganggur, tapi sebenarnya antara cara lain untuk mereka mendapatkan wang, gaji setiap bulan untuk sehari diri mereka sendiri adalah sebenarnya melalui perniagaan. Tapi mereka tidak ada idea untuk memulakan perniagaan jenis yang macam mana. Jadi pada pendapat doktor sendiri, apakah perniagaan yang paling sesuai sekali untuk mereka ini mulakan? Okey, perniagaan yang sesuai ni agak susah untuk saya tapi memang ada banyak peluang-peluang perniagaan. Jadi kita akan lihat kalau mereka dapat menghubungi saya ataupun menghubungi pihak kami, kami akan bantu mereka sebanyak yang boleh untuk tengok apa minat mereka, bidang apa. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu dia dari kecenderungan dia. Dari segi macam contohnya ada setengah tu di suri rumah. Suri rumah ataupun ibu tunggal, dia tak boleh keluar daripada rumah. Dia nak berurusan daripada rumah pula. Dia nak buat bisnes daripada rumah. Boleh. Jadi kita boleh bantulah macam mana dia nak run small business from home. Sebab satu lagi masalah yang dihadapi oleh kerajaan kita sekarang ni, ramai
yang telah mendapat kelulusan tinggi tapi terpaksa berada di rumah disebabkan terpaksa menjaga anak dan betul, sebagainya. Betul, betul. Jadi ini satu lagi isu. Jadi kita ada program-program dan juga untuk untuk menjadi seorang usahawan, kita boleh memberi melihat dari segi setiap individu tu apa yang perlu. Dan kita boleh advise accordingly lah. Sebab sekarang ni kalau saya cakap general, nanti mungkin tak kena. Tak kena kan? Bagaimana mereka nak menghubungi pihak MTUC sebagai contoh ataupun pihak Alpha Training? Okey, kalau mereka nak menghubungi saya, boleh menghubungi saya melalui talian bimbit saya. Oh, boleh direct terus? Boleh direct. Saya punya talian bimbit 24 jam sebab tu mata saya selalu merah. Okey. Ini nak kena salin ni, okey. Sekali lagi, nak kongsikan. Jadi, nombor handphone saya ataupun nombor talian bimbit saya adalah 012-327-5911. Itu nombor talian saya. Ataupun boleh menghubungi kalau saya tak angkat phone tu. Maksudnya mungkin dalam meeting ke apa. Jadi boleh menghubungi melalui email. Email saya adalah LOUIS. LOUIS at ataupun Alliance. Alliance Alpha International. ALPHA. INTERNATIONAL.com.my ataupun boleh melayari laman sesawang kami. Laman webnya? Laman webnya adalah www.alphainternational.com.my. Okey, itu dia. Terima kasih banyak doktor. Jangan-jangan bagi nombor telefon. Lepas ni tak di rumah lah. Tapi niatnya nak bantu sesawang kita. Itu yang sangat-sangat penting. Okay, terima kasih, doktor. Terima kasih banyak, doktor. Okey, jangan lepaskan peluang kita kongsikan lagi sekali. Nombor taliannya 012-327-5911 untuk anda hubungi untuk dapatkan sebanyak latihan berkenaan dengan usahawan sekiranya anda ingin memulakan perniagaan anda.